Halo guys, ternyata beberapa komentar lengah dikit pelaminan dek ternyata ada di VT Veronica. Benarkah VT yang tersebar itu adalah Mas Iun dan juga Bunda Fauzana sedang bertunangan? Wow, ini sih menjadi berita yang sangat heboh ya guys. Walaupun sebenarnya berita ini masih simpang siur dan belum tentu kebenarannya ya guys ya. Postingan yang dibagikan oleh Veronica yang berarti adalah Bunda Fauzana dan juga Mas Iun. Selamat ya buat Mas Iun dan Bunda Fauzana. Kalau emang benar di situ Mas Iun Fauzana sobat ngarit. Kalau menurut kalian gimana guys sobat ngarit? Apakah foto ini hanya editan semata ataukah ini real? Coba nanti kalian berkomentar ya guys ya tentang postingan yang masih rame Mas Iun dan juga Bunda Fauzana sudah bertunangan. Wow, jangan sampai ya guys ya kita termakan berita yang tidak benar. Harus cari tahu kebenarannya dulu karena sekarang banyak banget ya guys ya akun-akun yang mengatasnamakan Veronica setelah kemunculannya di TokTok beberapa waktu lalu. Dan ini adalah unggahan terbaru dari Veronica yang mengganti foto profilnya ya guys ya menjadi foto Bunda Fauzana dan Mas Iun sedang bertunangan. Wow, kalau menurut kalian ini gimana guys? Guys, tapi kalian harus tahu ya kalau akun Veronica itu tidak pernah berganti foto ya guys ya. Dan yang jelas followersnya itu lebih banyak ya guys. Dan buat kita jangan sampai kemakan berita yang tidak benar atas apapun ya guys ya. Ya walaupun kita berharap Bunda Fauzana Zana dan juga Mas Iun bertunangan. Dan di sini ada status TikTok terbaru dari Papa Gedang ya guys ya. Di sini sepertinya Mas Iun sedang manja dengan adik tercinta Mas Rido di dalam postingan tersebut. Jika laki-laki bercerita dan dia berkata gitu ya guys, saya sedang baik-baik saja. Itu gitu ya guys, hanyalah obat penenang. Oh, jadi seperti itu ya guys. Ya Allah, kenapa Mas kakinya ini sepertinya yang dipostingan kemarin ya guys ya. Dibalas sama Papa Gedang, kemarin kena radang 3 hari badan panas dingin tapi tetap maksain cari rumput dan kurang fokus juga waktu lari ke Sleo. Enggak apa-apa, mungkin dengan cara ini Tuhan menyuruh saya untuk rehat. Buat Papa Gedang, mungkin karena capek ya guys ya, jadi ini waktunya untuk Mas Iun beristirahat dulu ya guys ya. Cepet sehat kembali Mas Iun, semangat gitu ya guys. Kalau dipikir ya guys ya, Papa Gedang kan lagi gak enak badan, terus itu postingan tunangannya kapan guys? Jadi buat kita harus mencari berita yang jeli ya guys ya. Dan ini ada juga ya guys ya status IGS terbaru dari Papa Gedang yang sama dengan postingan TikToknya. Isu gitu ya guys, isu mon gitu ya guys. Berarti ini postingan yang tadi pagi ya guys. Dan ini ada status TikTok terbaru dari Bunda Fauzana yang hari ini lagi rajin banget ya guys ya bikin status TikTok. Wow. Dan dikomentari oleh beberapa fans dari Sobat Ngarit pastinya ya guys ya. Dek Fuja udah 3 postingan aja nih yang baru berapa jam lagi rajin bikin VT bun. Bun kasih info akun Veronica yang asli, soalnya banyak banget yang bikin akun Veronica terus disuruh follow. Makanya harus hati-hati ya guys. Apalagi perihal postingan-postingan tentang Mas Iun bertunangan dengan Bunda Fauzana. Ya walaupun sebenarnya kita berharap itu nyata ya guys ya. Asik, abis Mas Iun bikin VT Bunda, bikin juga lengah dikit pelaminan dek. Wow, luar biasa ya guys. Mas Iun cemburu Bunda teringat sang mantan. Pesona bakul tape, aduh dek gitu ya guys ya. Kalau Papa Gedang panggil Bunda Fauzana itu dengan sebutan bakul tape. Sepertinya seperti itu ya guys ya, bakul tape. Nona Fauzana, Mas Iun kemarin kena radang 3 hari badan panas dingin tapi tetap maksain cari rumput dan kurang fokus.
juga waktu lari ke Sleo, ndak apa-apa mungkin dengan cara ini Tuhan menyuruh saya untuk rehat. Ini adalah komentar dari Papa Gedang yang kemudian sama Sobat Ngarit langsung diberikan tahu gitu ya guys, diberitahu untuk Bunda Fauzana. Sepertinya belum di ACC, tapi tenang guys, pasti Bunda Fauzana udah tahu kok, kan tiap hari VC gitu ya guys. Dan ini ada status TikTok juga terbaru dari Bunda Fauzana yang tidak pernah ketinggalan dengan emot batu dan tangan love, dan juga sekarang ditambah dengan sandal japit 7 menit yang lalu gitu ya guys ya. Papa Gedang lagi sakit bun, pengen dijenguk. Wah, kalau dijenguk pasti semakin menyala ya guys ya, pasti Papa Gedang bertambah semangat gitu ya. Mama adek gak ada yang jemput sekolah nih, dibalas sama Bunda Fauzana, pakai Gojek dulu aja, mama masih sibuk cari cuan. Mamanya masih tiap hari manggung ya guys. Doa yang terbaik dan selalu terbaik buat sampean Mbak dan Mas Iun pastinya ya guys ya. Yang jelas Sobat Ngarit Yunfa Lovers harus kawal Bunda Fauzana dan juga Mas Iun sampai halal, sepertinya seperti itu. Dan ada postingan ini juga ya guys, Bunda sudah sampai rumah Mas Iun Tulung Agung. Jadi sekarang banyak banget ya guys postingan yang beredar kalau Bunda Fauzana dan juga Mas Yun itu sudah bertunangan. Ya doa yang terbaik aja untuk keduanya ya guys. Oke baiklah ya guys, jadi itu video yang dapat aku suguhkan untuk kalian semua. Semoga kita semua bahagia. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyu Karisma Official. Salam sayang, see you.